Lembaga Poltreking Indonesia melakukan survei terhadap elektabilitas calon presiden tahun 2024. Dalam survei tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Survei Poltreking yang dirilis diambil dari sampel 1.220 responden yang terdiri dari warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan pada 3 hingga 10 Oktober. Margin of error kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun responden diberikan pertanyaan di antara nama calon presiden di bawah ini, siapa yang akan bapak atau ibu atau saudara pilih dalam pemilihan umum presiden 2024. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021 mengatakan dalam simulasi 15 nama terdapat 3 calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10%, yakni Ganjar Pranowo sebesar 22,9%, Prabowo Subianto sebesar 20%, dan Anies Baswedan sebesar 13,5%. Sementara nama-nama lain angka elektabilitasnya belum menembus angka 10%. Ia mengatakan hasil ini merupakan potret peta politik elektoral terbaru yang terekam pada saat pengambilan data survei. Mengingat pelaksanaan Pilpres masih cukup jauh hingga 2024, sangat mungkin terjadi berbagai dinamika, peristiwa, dan momentum politik yang berpotensi mengubah peta politik elektoral ke depan. Ia menuturkan berdasarkan temuan survei ini, dalam konteks Pilpres 2024 terdapat 3 panggung strategis yakni kepala daerah, menteri dan politisi atau ketua umum partai yang mendapat sorotan publik dan dapat dikapitalisasi sebagai eskalator politik untuk Capres 2024. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.